Oh ini lah. Kasihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Semoga kabarnya selalu baik. Amin. Ya untuk semua sahabat kucing, barusan saya ada rescue kembali satu ekor kitten. Kasihan banget dia nyengyong sendirian di tempat sampah. Mungkin dia kehausan sama kelaparan dan mencari induknya. Ya Allah, masih saja ada orang tega yang membuang kitten tanpa induk. Gimana dia mau bertahan ya? Ini sahabat kucing, saya lagi di jalan. Terus saya lihat TPS, ada dengar suara kitten nyengyong. Oh ini lah. Kasihannya. Ini mau kita langsung rescue aja sahabat kucing. Ya Allah. Kita cek dulu sepatu ada berapa ekor. Enggak ada. Cuma satu ekor aja sahabat kucing. Ya, kasihannya. Ini kita bawa pulang aja ya. Alhamdulillah sahabat kucing, saya sudah sampai di rumah. Untuk kitten hitam sudah saya amankan. Nah, kasihan yang nyengyong di tempat sampah. Soalnya saya lagi di jalan juga, baru bayar listrik sama air di Indomaret. Ya Allah, kasihannya. Ini sahabat kucing. Ini sahabat kucing, lihat keadaannya. Ya Allah, kasihannya. Ini mau kita kasih makan dulu sama kasih susu ya. Yeah.
alhamdulillah kitanya sudah kita amankan dan sudah makan dan minum. Ya Allah, oh ya untuk semua sahabat kucing, saya ini percaya karena setiap saya keluar itu sudah diarahkan sama Allah untuk bisa menyelamatkan mereka. Ya Allah. Oh ya untuk semua sahabat kucing, jangan lupa untuk like dan komen sehingga channel ini makin berkembang, dan semoga apa yang saya lakukan ini dapat bermanfaat dan juga dapat mengurangi rasa haus dan lapar kucing-kucing yang terlantar. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Salam dari saya Sahlan, salam cat lover. Bye bye. Mati.